Yo, kembali lagi bersama Mimin ya di channel Quarchat. Sebelum dimulai, Mimin ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mendukung channel ini hingga sampai saat ini ya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan jika sudah menonton, tolong bantu like-nya ya. Dan Mimin ingin menjelaskan sedikit tentang video ini ya. Video ini diambil dari novel bergambar yang dimana Mimin menjelaskan tentang alur jalannya cerita ya. Jadi kali ini Mimin akan membahas video di judul Martial Inverse yang tokoh utamanya Feng Hao. Semuanya ini berdasarkan dari translatean Mimin ya. Jika ada yang tidak enak dilihat atau tidak enak dipandang, Mimin mohon maaf ya. Selamat menonton ya. Semoga dengan apa yang Mimin buat dapat memberikan hiburan buat kalian. Terima kasih. Chapter sebelumnya ini menceritakan bahwa kali ini segala sesuatu yang telah dilakukan Feng Hao tampaknya telah membawakan hasil, yang dimana dengan giat melakukan kultivasi dengan membuat atau memakan buah runyuan, akhirnya Feng Hao dapat membuka titik meridian yang di dalam otak Feng Hao. Titik meridian yang dibuka oleh Feng Hao sendiri yaitu ada 9 titik, yang dimana dalam skrip kuno tampaknya dengan membuka 9 titik meridian itu dia dapat menjadi seorang pejuang Sain. Dan saat itu juga Feng Hao langsung menanyakan hal ini kepada Pak Tua itu, dan tampaknya Pak Tua itu hanya mengetahui bahwa ada banyak orang yang telah mencapai titik ke-8 dan tampaknya itu telah mendapatkan hukuman dari surgawi, dan hanya beberapa orang yang dapat lolos dari hukuman itu. Namun beberapa saat kemudian Feng Hao dan yang lainnya atau Pak Tua itu langsung pergi ke kuil cahaya, yang dimana mereka akan melakukan segala sesuatunya terhadap kuil cahaya itu. Dan gimana kelanjutannya? Yuk kita tonton ya. Selamat menonton. Ayo yang sudah menonton, jangan lupa di like ya.
Oh ya, satu lagi, bagi yang ingin melihat PDF di setiap komik atau manga di video ini dapat bergabung di Telegram ya. Linknya ada di deskripsi setiap video. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time. Terima kasih. Hey everyone, if you like this video, don't forget click like this video, okay?
Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.